kedatangan dari gabungan perbankan Purbalingga yang pada kesempatan kali ini memberikan kepeduliannya untuk masyarakat Purbalingga yang terdampak COVID-19 dan juga para tenaga medis. Jadi ada bantuan berupa paket beras dan juga APD dari Perhimpunan Bank Purbalingga. Dan kami atas nama pemerintah sekaligus masyarakat mengaturkan terima kasih. Mudah-mudahan bantuan ini bermanfaat dan menjadi keberkahan untuk kita semua. Kami dari perwakilan SBMPD Banyumas hari ini memberikan amanah sumbangan berupa sembako beras senilai 15 juta atau 1.500 kilogram dan APD baju khasmat untuk Kabupaten Purbalingga. Dengan perkuatan budget daripada kami semua perbankan untuk Kabupaten Purbalingga ingin turut serta meringankan beban daripada apa yang kondisi sampai dengan hari ini. Sama-sama kita ingin bahwasanya kita sama-sama ingin saling membantu.